Hari ini kita kembali vlog tak bersebab. Okey. Hari ini kita nak pergi beli barang, nak masak esok. So let's go. Let's go. Mas jatuh guys. Don't forget. Tak boleh pula. Kita beli barang. Barang guys. Barang untuk esok. Masak esok. Kita so ada BBQ esok hari. Sebab dah lama tak buat. Dah lah. Apa sebab guys? Sebab PKP kan guys. Tak boleh kumpul. So ya. Yeah. Hari ni kita akan buat. Kita beli. Okay. Kita di pasaraya NSK guys. Kita jadi tukang bawa je. Tukang bawa guys. Kita nak mencari, kita nak masak apa tau. Kita nak masak durian, masak celup tepung. Celup tepung. Kita durian. Test cream. So guys, kita dah dapat bawang guys. Bawang. Kita nak buat apa, kita nak sumbat mulut. Cuci bawang lagi. Memang cabar betul mencari barang. Harus tak? Dia punya menu tu. Jangan lupa subscribe. Apa? Kau nak kata apa? Guys, kat sini kan saya nak cakap banyak apa tu haiwan-haiwan yang sakit tu. Yang ngeri sangat. Lihat dari sana. Haa, betul? Oh, kena. No. Dan kita akan makan. Ha? Berapa? Boleh lah. Terima kasih sekali guys. Mereka tak salah guys. Tak salah. Kenapa dia buat jami? Sebab kita nak, kita nak hidup. Teruskan hidup. Kita nak teruskan hidup. Terpaksa lah. Terpaksa. Kita lihat kat sini, kita dah ajam. Ayam yang sangat gratis lah untuk makan esok hari. Aku nampak tadi ayam pun kan. Manggil aku. Dia panggil kau? Bang, makan lah. Makan lah. Macam tu eh. Kau salah dengar ni. Bukan aku ke? Bukan, siapa yang cakap dengan aku tadi? Bukan, bukan ayam tu. Bangla tu panggil kau tadi. Ya ke? Kau patah hell. Aku tegur ni. Aduh. Pertanyaan pada semua orang, kenapa kita bawa dua troli? Ya, yeah, dua troli guys. Dan sebabkan ini. Ini. Kan tu je. Ambil kau. Musim lagi. Memang terbaik lah guys. Ini satu untuk basah, satu untuk kering. Saya suka sisi sekarang ni. Masuk dalam tu kot. Masuk dalam tu. Jangan ini eh. Tak jauh sikit. Tolonglah bau sekarang. Tolong lagi tu. Kita menggap hasil tak apa kita, kita dapat apa? Dapat ini dulu. Sabar. Belum lagi ya? Apa? Bawa awak lagi? Sabar. Bawa sampai kot. Jangan kau berani. Jangan skip. Adik dah. Kita jumpa. Kita sempat sekarang. Tanya-tanya. Apa tu? Saya baru habis mengembara. Mengembara? Saya dapat hasil. Ini maksudnya. So, kita akan cari ke next stage. Ke next stage. Buah perkampungan yang serai. Kita berada di dalam hutan. Di dalam hutan. Di dalam hutan. Tiba. Abang cari tempat baru ke? Ya, jumpa pisang. Jumpa pisang. Bukan pisang bang. Pisang. So apa-apa pun kalau ada masalah kecil, tiba.
Mubang. Tak, cara-cara buka plastik. Tak boleh kan? Ha, tangan, tangan tak licin kan? Hanya menggas satu jari dan air. Apa benda? Sini sikit, buka. Zor. Kena ring. Dah timbang guys. Timbang. Wish, budak sebelah ni bawa mayat ke? Bawa mayat siapa ni? Bang, kau bawa mayat kan bang? Ha? Kau baik mengaku? Dia jangan macam ni bang. Dia bang. Sekarang ni saya ada masalah sikit. Sebab dia ni, abang bawa mayat kan? Saya pun boleh buat berjumpa. Kita tahu tahu kenapa sekarang Pak Azim membuat pen boleh balik. Kerana apa guys? Kenapa guys? Kenapa rasa tanya tak lagat guys? Ini pula kalau dah balik kepala orang. Memang dong. Betul lah tu. So, syadat tu Pak Azim. Syadat tu Pak Azim. Syadat tu Pak Azim to make this the perfect pen. Pen. So, here we go. Kan, memang berat gila bapak. Berapa kg saya benda ni? Berat tu. Nampak? Macam kepala kau. Kerasin. Oh, berat tu. Betul. Memang pen Pak Jumbo kau tengok ada tepi-tepi dia macam tu. Betul tu, cuma tak skin. Murah hari kira. Dia tak beli Roy Pass. Misi mencari kembali kita punya orang yang diarah orang dia bukan diarah ke. Ada gear. Okey. Ini tu kelas. Cocktail. Susu. Abang ada pernah tak pergi pasar raya kan? Nampak ikan bilis ni. Abang pernah tak cubik-cubik rasa-rasa makan-makan ni? Saya bukan, tak nak mengaku. Tapi terpaksa kan? Terpaksa. Betul lah tu. Dalam diam-diam eh? Memang betul lah. Betul lah tu. Curi-curi lah. Pernah curi-curi lah. Mana pernah kan? Ni barang dalam mana? Satu troli tau. Satu troli ni. Sabar-sabar. Satu lagi troli kau pernah tengok lagi kan? Satu lagi troli dia je. Ni lagi satu troli guys. Kepala otak full lah juga. Kepala otak dia tak nak beli macam ni. Tiba-tiba. Sekali dengan pemanggang pergi tuan bawa. Hey Pen! Pen! Kena knock dia bahaya. Okay guys, kita ada lagi barang sebenarnya. Kita ingatkan bayangkan kita. Aku nak kena ambil rakam video ni. Penat je. Lengoh siap tangan nak tolak troli ke kiri kanan. Berat tu, dia punya belakang ni dah tak boleh. Macam dia tak boleh kena. Besar troli kan. Tapi tak tahu lah. Gua punya ada. Okay guys, kita tengok apa boin bersama Mak Su saya dah buat. Tak bagi ni siap ni penting guys. Banyak guys. Kepala kotak lah dua troli penuh siap. Nak makan satu hari je. Satu hari makan. Esok eh. Vlog seterusnya pada hari esok bersama Amirul kot. Oh dah habis semua? Oh, kira tanya 3 basa troli lah. Basuh mana? Oh, akhirnya kita orang beratur juga. Setelah berjam-jam ni kat sini. Tapi yang berjam-jam ni lagi tu orang tengok apa benda? Itu dia geng. Padatnya apa? Tak apa geng. Memang rak, mesesak lah kali ni. Tengok troli tu. Yo, nak beratur kau. Ini yang makan berat jam-jam guys ni.
tunggu je lagi. Lepas berjam-jam kita jumpa lah tempat yang pendek sikit lah. Yang paling pendek ke sini? Pendek daripada segala-gala benda yang paling panjang ke sana tu. Dia dapat yang pendek. Alhamdulillah, bersyukur lah. Tuan kita. Kita memang terbaik lah. Terbaik lah. Rezeki guys. Rezeki. Bayarnya guys. Satu troli pun ambil sejam guys. Memang lama lah. Bayar-bayar. Banyak guys. Kenapa tenang sangat ni? Oh, balik mengembara ni sikit ya? Kita kapal amat berasang kan? Amat bermuaskan lah? Bermuaskan lah. Penat lah, penat? Tak. Sikit je. Sikit je lah. Sikit-sikit je. Okay. Ini semua, semuanya. Ni semua. Ni je riset dia. Riset dia? Ni je. Ni je lah. Ya, betul. Tak keluar pula. Yo. Oh. Yo. Yang banyak geng. Nak baca satu ke? Manis. Tak ada panjang. Pergi straight depan tu. Tak ada panjang. Tak ada panjang. Tak ada panjang. Memang gila-gila. Gila-gila lah. So kita dah habis. So kita akan nantikan esok. Esok kan? Esok. So subscribe. Okay guys. See you. Let's go. Berjam-jam di dalam tu. Cuma di luar.